ada Elkan Bagot. Starting line up mematikan timnas U23 versus Filipina SEA Games 2022. Namun sebelum kita bahas, mohon like dan subscribe serta jangan lupa klik tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Sebagaimana diketahui, pertandingan ini merupakan laga ketiga Timnas Indonesia U23 di Grup A SEA Games 2021. Timnas Indonesia U23 meraih hasil berbeda pada dua laga pertandingan sebelumnya. Garuda Muda kalah 0-3 dari tuan rumah Vietnam, lalu bangkit dengan menang 4-1 atas Timor Leste. Berkat hasil terakhir, Timnas Indonesia U23 menjaga asa untuk lolos ke semifinal. Dan kini, Timnas Indonesia U23 dinanti tantangan berikutnya, yaitu Filipina yang ada di posisi kedua klasemen sementara grup. Timnas Indonesia U23 wajib menang atas Filipina. Untuk menang, Timnas Indonesia harus tampil apik sepanjang 90 menit. Oleh sebab itu, para pemain terbaik akan diturunkan pelatih Sintayong untuk pertandingan ini. Susunan pemain Timnas Indonesia U23 diprediksi tidak akan banyak berubah dari pertandingan kontra Timor Leste. Sintayong diperkirakan bakal memakai formasi 4-3-3. Perubahan mungkin terjadi di posisi bek kanan dan kiri, dan tengah jika sebelumnya Rio Fahmi bek kanan dan Alveandra Dewangga bek kiri, kini Asnawi Mangkualam bek kanan dan Firza Andika bek kiri, dan bek tengah ditempati Elkan Bagot. Sementara itu, pos penjaga gawang Masiri akan ditempati Hernando Ari. Tugasnya akan dibantu 4 bek sejajar, yaitu Asnawi, Fahrudin, Elkan Bagot, dan Firza Andika. Untuk lini tengah, Syahrian Abimanyu, Ricky Kambuaya, Mark Lok akan menjadi andalan Timnas Indonesia U23. Mereka akan mendistribusikan bola kepada trio penyerang Witan Sulaiman, Egi Maulana Fikri, dan Irfan Jauhari. Bersama para pemain ini, Timnas Indonesia akan berusaha untuk meraih 3 poin. Perlu diketahui, pertandingan Timnas Indonesia U23 kontra Filipina akan berlangsung di Vietri Stadium Puto, Vietnam, Jumat 13 Mei 2022, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Berikut susunan pemain Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia akan memakai 4-3-3. Hernando Ari, Asnawi Mangkualam, Fahrudin Arianto, Elkan Bagot, Firza Andika, Syahrian Abimanyu, Ricky Kambuaya, Mark Lok, Witan Sulaiman, Egi Maulana Fikri, dan Irfan Jauhari. Bagaimana menurut kalian?